bilang mati emang mau mati, bilang sakit ya kalau dapat sakit, itu aja ya. Hai, hari ini agak-agak bajunya berubah ya dari biasanya, baru kali ini pakai baju koko karena hari ini aku mau ketemu sama senior dunia entertain, pasti tahu sama yang satu ini dari zaman Presiden Soeharto sama Presiden sekarang, pasti manggil sama orang yang satu ini, orang legend lah ya kalau aku bilang mas satu ini, siapa lagi kalau bukan Bunda Dorce Gamalama. Hai, assalamualaikum, kau gelap. Hai, ini. Hai, Aidi. Hai, Bu. Apa kabar, Di? Alhamdulillah, Bunda, gimana kabarnya sekarang, Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat sampai detik ini, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan Aidi juga makin eksis. Amin. Makin disenangi oleh semua orang dan mau belajar dan mau melihat kekurangan. Amin. Jadi ini nih Bun, kan banyak berita nih, Bunda tinggal di Amerika. Di Amerika apa di Indonesia nih? Tadinya sekarang, memang di Amerika setahun. Nah, karena saya masih ada anak yang belum menikah, dua orang. Jadi pulang pergi. Oh, jadi Bunda pulang pergi. Itu masih mending. Malah kemarin saya dibilang udah meninggal. Sakit keras. Tapi alhamdulillah, jadi kita ngumpulin pahala dari orang-orang yang fitnah. Alfitnah. Jadi sebenarnya sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Mungkin kita kumpul-kumpulkan dan nyanyi, senang-senang, ada ceramah, santunan anak yatim, Masya Allah. Oke. Bun, kan Bunda ini sering ngumpul-ngumpulin penyanyi senior. Semua-semuanya. Yang tujuannya apa sih, Bun, sebenarnya? Ya, tujuannya biar saling mengenal. Yang tua sayang sama yang muda hormat sama yang tua. Jadi yang senior itu ada cikal bakalnya, kalian-kalian nih penyanyi dangdut. Di situ kan tadi ada Ibu Yohana Sattar, ada Ibu Tinggeni. Terus kalau dulu, jadi senior-senior udah nyanyi lagu muda juga tuh. Kayak Tante Elia Kadam. Udah, alhamdulillah. Ntar aku tampilin nih. Nah, kalau yang juniornya tuh ada Aidil, Rega, ada Ilham, ada Eko, banyak banget ya. Tapi ya begitulah, mereka itu ya masih muda kali ya. Jadi belum punya rasa menikmati lagu seorang Dorce. Kayaknya udah tersinggung nih. Itu lagu Bunda berapa banyak sih? Wah, banyak banget. Kalau di total, karena saya ada lagu, misalnya lagu dangdut, saya itu bisa ganti ke pop. Gitu. Jadi totalnya sampai ada 1860 lagu, dapat 3 muri. Wah, 3 muri apa aja, Bun? Lagu tercepat, terbanyak, terbanyak, tercepat, apa pokoknya, pakaian terbanyak. Pakaian? Tadi kan ada pembagian poster. Jadi setiap kali acara Bunda bagi-bagiin kostum-kostum yang ada. Iya, itu kan banyak artis. Bunda, ada pengalaman-pengalaman seru nggak, Bun, selama show? Pengalaman kayaknya kalian nggak ngerasain. Saya pernah show di Timur-Timur. Waktu itu tembak-tembakan, tembak bener loh, Pretlin sama pemerintah Republik Indonesia. Bur. Saya lari ke belakang panggung. Wah, itu senjata, bayangin gak kalau nyangsang. Terus saya masuk utang, keluar utang, libur TNI. Wah, kenyang deh. Jadi Bunda ini sering sama TNI ya, Bu? Oh iya, dulu iya, karena kan TNI kan butuh hiburan. Apalagi yang di pembatasan gitu kan. Yang kayak di daerah Pontianak, pembatasan, Kucing, sebagai Sarawak. Udah, pokoknya aku udah kenyang deh berjuang. Makanya TNI kalau nggak penghargaan ya kebangetan. Bunda kan sekarang ini kita banyak ajang-ajang dangdut, ajang-ajang di TV yang kadang ngetop, bis itu hilang. Nah, pesan dari Bunda ini kan ya, Bunda dari tahun berapa, Bu? Wah, aku umur 10 tahun menyanyi nebelak. Sampai sekarang masih eksis. Jadi waktu aku umur 10 tahun aku udah nyanyi. Ya, aku cuma pesan. Jangan cepat puas, jangan juga kayak angkat-angkat kayak ayam. Karena penyanyi-penyanyi itu kan penyanyi kompetisi ya. Mereka tuh beda dengan penyanyi zaman dulu kan ada artis RRI, TVRI. Kalau sekarang kan lewat SMS. Siapa yang banyak SMS-nya dia menang. Kadang-kadang suaranya maaf-maaf, ala kadarnya bisa juara pertama. Oke, nggak apa-apa itu. Tapi cuman kalau kita lihat sekarang banyak sekali anak muda yang instan. Artinya instan itu mereka kan dibuatin panggung, dikasih nyanyi, ya, tapi tidak dipertahankan. Paling berapa lama lah ada kontrak, sistem berapa perjanjian, berapa bulan.
Nah ini nggak boleh terjadi seperti itu, mereka harus tetap dipertahankan. Apalagi mereka yang juara 1, 2, 3 itu harus dipertahankan. Mendapat tempat, bikin kaset. Tapi kayak acara TV tetangga itu ya bagus lah dia di sinetronnya, karena kan dia TV biasa ya. Apalagi kan ada lomba-lomba itu kasihan juga. Cuman kadang-kadang menonton juga, dilagi. Itu juga harus dipikirkan. Karena lagi dilagi, yang lain nggak kebagian, harusnya digilir. Begini dikasih kesempatan, ini kan di seluruh Indonesia kan banyak anak-anak muda yang punya potensi untuk pengen tampil ya. Nah seperti anak-anak muda juga kayak Surya, kayak Mahi. Apa sayang? Oke, tadi ya maaf ya gue nganterin ya. Salam laki lo ya. Maaf ya tadi saya lagi ngomong Intan Ali begitu tuh. Saya nih saya bisa jadi mak-makan, bisa jadi adik-adikan, bisa jadi kakak-kakak, tergantung kebutuhannya. Kalau sama Adil, mak-makan. Anaknya banyak ya? Banyak. Itu dilepein semua beranaknya. Bun, kan kemarin sempat diberitain Dinda itu udah meninggal tuh, ada lebar beritanya. Alhamdulillah, Dinda meninggal kan itu kan merupakan satu ibadah, ternyata umur panjang. Nah, kalaupun gimana cara Bunda nanggepinnya itu? Ya apa-apa, gak usah ngamuk-ngamuk, gak usah. Gak laporan gitu, gak ngapa-ngapain. Kan itu sampai heboh banget. Gimana? Ya, kasih. Dikit ya. Dikit ya sayang. Lo naik kapan? Ali mana kapan? Grab. Yo tunggu sini dulu, sebentar. Di situ. Solo. Tak gue lagi ada urusan. Menipis. Kasih itu transfer. Kasih 2 juta. Gimana? Ntar yang itu yang dua gue transfer ya. Siap. Terima kasih. Ya. Percaya nggak? Percaya dong. Ntar gue lebihin bapak ya. Ini kurang ya. Coba, pakai handphone mana? Ya, makasih ya. Kamu sama ya. Kamu? Apa tadi? Tadi nggak mau. Udah rekam. Jadi nggak ada niat buat ngelapor-ngelapor. Nggak apanya. Ayo, bos. Surah Allah lazim. Ya, kasih mental. Kamu harus yang gua kamu. Enggak. Edo deh. Lo bagi-bagi deh anak-anak siang. Gue. Udah. Apa sih? Jadi enggak ada niat buat. Edo udah dapat pun. Dari. Jujur ya dia. Iya, bagus makanya. Iya. Jadi Bunda enggak ada niat buat lapor-lapor. Oh, enggak mau. Tapi itu merugikan buat Bunda. Enggak apa-apa. Kita ikutin. Karena kalau kita ngapain buang energi? Tunggu dulu gue ngomong. Ngebuang energi, biarin aja bu. Bilang mati emang mau mati. Bilang sakit ya, kalau dapat sakit. Itu aja ya. Apa gue udah marah-marah. Keren. Setiap yang bernyawa pasti kan. Apa nak? Bunda, makasih ya. Ngobrol-ngobrol. Makasih ya, Dio. Lumayan tuh menjauh ke kangenan orang-orang yang udah nungguin kawa dari Bunda. Kamu ini bener apa? Enggak sih ngomongnya. Bener lah, Bu. Coba, kamu gak ngasih apa-apa tuh. Ya Allah. Tiba-tiba malaikat ngirim. Ya Allah. Tapi gak ada fotonya, Kalah ya, Bu, nama yang tadi ada fotonya. Bunda, thank you ya, Bu. Sehat ya, terus ya, Bu. Makasih ya. Buat semuanya, jangan lupa. Like, comment, sama ya, subscribe. Subscribe. Ingat. Dadah. Pamit ya, Bunda, pamit. Makasih.